Semua sudah siap? Satu, dua, tiga. Naik kereta api. Halo adik-adik di rumah, jumpa lagi sama Paman Dongeng. Seru ya hari ini Paman Dongeng diajak jalan-jalan naik kereta api sama teman-teman kecil Paman Dongeng. Sekarang kita kenalan dulu nih. Halo adik-adik, datangnya dari sekolah mana? Oh, cinta kasih seci yang ada di mana? Cengkareng, tepuk tangan dong bilang yeay. Karena kalian nyanyinya semangat dan hebat, Paman Dongeng mau kasih cerita untuk kalian semuanya. Siapa yang mau dengar cerita? Ikut sama Paman Dongeng, duduk sini. Hari ini Paman Dongeng udah siapin sebuah cerita ya. Adik-adik, siapa yang mau dengarkan ceritanya? Kita ajak dulu ya teman-teman yang ada di rumah. Lihat ke depan semuanya. Adik-adik di rumah. Hari ini Paman Dongeng sudah siapkan sebuah cerita untuk adik-adik. Judul ceritanya adalah Berbagi Kue. Adik-adik sudah siap dengarkan? Nah, ceritanya seperti ini. Ada yang namanya si Dani. Dani ini adalah kuda nil yang disuruh sama bundanya berbagi makanan. Dia suruh bawa kue, lalu kuenya suruh dibagikan. Makan kuenya, nyam 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 nyam, makan kue. Enak sekali. Habis. Wah, kuenya tinggal sedikit. Katanya ibuku, kan aku harus berbagi. Kalau sedikit seperti ini, aku harus pilih-pilih nih teman yang paling aku sukai, baru aku kasih kue ini. Ah, baiklah, kue, ayo ikut aku. Aku akan bagikan kamu pada teman-teman yang kusukai. Ayo bawa kuenya, kita bagi-bagi. Bawa lagi kuenya. Akhirnya dibagiin kuenya sama teman-teman dan tinggallah kuenya. Ada yang, ini dia. Ini kuenya tinggal dia bawa satu tempat lagi. Kue ini aku mau bagikan sama siapa ya? Temanku aja si Rusi. Wah, kamu bawa apa? Lihatlah, aku bawa sesuatu untukmu. Wah, apa itu? Ini adalah kue enak. Kue enak? Wah, kue buatan siapa? Kue buatan bundanya aku dong. Ini untukmu. Tapi teman aku satu lagi belum dikasih. Sudah habis tuh, gak ada. Wah, si Jerry kan belum dapat. Jerry jerapah. Biar saja, aku kan memberikan kue ini teman yang aku sukai. Ya sudah deh, kamu makan ya. Dah. Udah pergi. Tapi masa temanku tidak dikasih namanya si Jerry jerapah? Wah, kasihan sekali dia tidak kebagian. Kalau begitu sih, aku harusnya berbagi dengan si Jerry jerapah ya teman-teman ya. Masa aku makan sendiri? Dibawalah kuenya. Nah, ceritanya kuenya sudah selesai dimakan, dibagi-bagi. Satu ketika, si Jerry mau ulang tahun. Jerry jerapah mau ulang tahun. Dia cari teman-temannya.
Hei teman-teman, lihatlah hari ini aku mau berulang tahun. Siapa yang mau aku kasih kue? Semuanya pada datang temannya. Lalu dibagikanlah makanannya satu persatu. Lalu disisakan satu lagi. Ini dia kuenya. Wah, kue istimewa disiapkan satu lagi untuk siapa? Untuk temannya. Namanya siapa? Dani. Ya ampun. Iya. Hei Dani. Wah, kaget. Siapa yang panggil? Kok aneh, ada yang panggil aku gak kelihatan. Hei, aku ini. Ada yang pegang aku. Aduh, kaget. Hei, aku. Mana? Aku di atas. Ini lihat dong, aku di atas. Wah, kamu Jerry. Kamu kok datang kemari mau apa? Wah, hari ini kan hari ulang tahun aku. Aku sedang berbagi makanan. Semua teman harus kebagian. Ini kue untukmu. Hah? Untuk aku? Padahal aku tidak membagi kue kepadanya. Kok dia masih kasih kue sama aku? Hei, kok kamu bergetar? Kenapa? Enggak apa-apa. Ayo, diambil kuenya untukmu. Ayo, diambil. Aku malu. Kok dikasih kue malah malu? Ayo, terima dong. Kamu kan teman aku yang baik. Ayo. Malu. Aneh, kenapa begini ya? Kalau begitu, ini kuenya aku letakkan di sini ya. Selamat menikmati. Terus akhirnya, nah si Dani lihat-lihat nih. Si Dani kudanil. Kue, cium dikit enak. Cium lagi. Kuenya enak sekali. Aku makan. Habis dia kuenya kan. Akhirnya dia datang ke tempat temannya. Aku dapat kue. Rusi lagi enak main sendiri kan ya. Rusi. Ada berita aneh loh. Wah, berita aneh seperti apa? Ceritakan dong. Masa si Jerry Jerapah memberikan kue kepadaku? Padahal aku kan tidak suka kepadanya. Aku tidak memberikan kue untuknya. Tapi aneh, kenapa dia memberikan kue kepada aku ya? Wah, ini rahasianya. Aku akan memberitahumu. Rahasia apa? Sebenarnya kemarin kan kamu memberikan aku kue lebih. Lalu kue itu aku bagi kepada si Jerry Jerapah. Dan aku bilang kue itu dari Dani si Kudanil yang baik hati. Kamu bilang seperti itu? Aduh, aku jadi malu. Aduh, kenapa aku berbuat begitu kepada si Jerry Jerapah? Harusnya aku tuh berbagi sama teman, tidak pilih kasih kan? Semuanya harusnya aku kasih. Wah, sekarang kamu sudah mengerti ya cara bersahabat yang baik. Ya sudahlah, mulai hari ini kamu jangan pilih-pilih teman lagi ya. Baiklah, terima kasih ya Rusi. Kamu yang baik hati membagi-bagi teman-teman. Aku juga ingin sepertimu. Ayo, saatnya kita main. Yeay, kita main. Akhirnya si Dani diajak nih ke rumahnya Jerry. Dan dia melihat pesta yang begitu sederhana. Tapi kuenya banyak. Temannya aneh deh. Datang banyak. Kenapa ya? Kok banyak temannya yang datang ke rumahnya si Jerry Jerapah? Ada yang tahu gak kenapa? Gak tahu. Ya gak tahu. Karena Jerry Jerapah itu baik. Suka berbagi sama temannya. Makanya kalau ada sesuatu, dia pasti datang teman-temannya. Tepuk tangan semuanya bilang yeay.
cerita Paman Dongeng udah selesai deh. Aduh, masih mau dengar cerita lagi nggak? Kapan dengar ceritanya? Sekarang apa besok? Sekarang! Kalau sekarang Paman Dongengnya nanti kecapean, pingsan deh. Ya udah, yuk kita pamit dulu. Nanti Paman Dongeng siapkan cerita lagi untuk kalian ya. Yuk, lihat depan. Adik-adik di rumah. Tidak terasa ya Paman Dongeng bercerita. Akhirnya selesai sudah cerita untuk hari ini. Tapi adik-adik jangan sedih. Paman Dongeng janji akan datang lagi dengan cerita yang lebih seru dan lebih lucu. Sampai jumpa lagi. Dadah. Salam rumah dongeng. Selalu ceria. Yuk berdiri di depannya. Dah kawan, sampai kita jumpa lagi.